Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan kita yang kali ini akan mencoba menggunakan receiver GT Media GTC. Ini Android box yang diproduksi oleh negara Cina. GT Media preset, dulunya preset, kemudian brandnya mungkin dijual ke GT Media. Kali ini kita akan mencoba untuk scan TV digital di PBT2. Kalau itu kan parabola, kita akan scan, tinggal pilih installation, kemudian ini sebenarnya banyak untuk preset ini, ada DPB S2, T2, T, C dan juga yang lainnya ada untuk kabel, tapi kali ini kita akan scan untuk DPB T2. Ini bisa dipilih Indonesia, pilihannya banyak negaranya. Karena kita di Indonesia, pilih Indonesia. Kita ada manual scan, ada auto scan. Kita coba auto scan biar tidak usah edit frekuensi manual. Kita coba auto scan, udah ke scan, ada 28, ini progresnya baru 6%, berarti masih banyak. Ini sudah 43 channel. Kita tunggu dapat berapa lagi channelnya. Kebetulan kita berada di wilayah Jabodetabek, jadi untuk di PBT itu sudah lumayan banyak. Progresnya sudah 22%. Kita lihat ada yang scan lagi. Ini 43 channel kayaknya semuanya frekuensi Next Media. Next Media itu TV berbayar menggunakan antena UHF di wilayah Jabodetabek, udah pasti diacak alias ada dolarnya. Kalau membuka harus menggunakan receiver atau set-top box bawaan Next Media. Ini ke scan karena tidak ada pilihan tadi FTA alias gratis atau yang berbayar. Udah nambah lagi jadi 48 channel. Ini MUX Metro TV, WN TV, Magna TV, Metro TV SD, Metro TV, BBS TV. Di frekuensi Next Media sendiri ada 3 channel yang gratis, CTV, Indosiar, dan O Channel. Nambah lagi, ini MUX-nya TV One, Antv, Spot One, TV One 2. Masih berlanjut scan-nya, baru 61%. Dapat lagi nambah berita 1 dan berita 1 World. Jadi di PBT2 ini menggunakan antena UHF, antena biasa, tapi sudah frekuensinya TV digital, yaitu di PBT2. Otomatis kalau scan harus menggunakan set-top box yang support di PBT2. Kali ini yang saya gunakan adalah GT Media. Nambah lagi Trans TV, Trans 7, sama Kompas TV, CNN. CNN ada 2, ini frekuensi MUX-nya TVRI. Ada CNN ini, ada TVRI 123,
sama TVRI Sport, ada CNN Indonesia, Dai TV, Inspira TV, Net TV, Tempo TV, Badar TV, TV MU, Santra TV, Kompas TV, Gramedia TV. Ya, lumayan dapat 71 channel. Apakah mau disimpan? Ya, kita pilih simpan. Kemudian kita git exit. Kita coba lihat hasilnya. Itu dari, nah di sini ada pilihan. Karena kita tadi nyobanya di PBT2, jadi pilih yang di PBT2. Ada 71 channel. Oh, keterangannya. Itu kan dolar-dolar. Yang dolar berarti diacak, harus berbayar. Nah, ini yang gratisnya. SCTV. Frekuensinya 290 MHz. 7 MHz. Bisa kelihatan. Ini channelnya. Kemudian kita coba lagi yang gratis. Indonesia. Itu bisa kelihatan channelnya. Channel 2. Kemudian lagi coba. Next channel. Ini coba kita lihat frekuensinya. Coba lagi Metro TV HD. Motor TV, kemudian ada banyak sebenarnya. Kita coba satu grup aja ya frekuensinya. Ini TV One. Ini menggunakan antena UHF, sekali lagi menggunakan antena UHF. Jadi blender nih gambarnya. Kemudian kita lihat lagi grupnya Berita 1. Agak lama telannya, karena mungkin ini Android. Terus Trans 7. Jadi kelihatan di sini ukuran channelnya 120 1080. Kemudian grupnya TVRI. Kita coba yang HD aja langsung ya. Wah, ini lagi off air. Kita coba yang lain, Gramedia TV yang paling bawah. Jadi lumayan untuk TV digital di TV itu di bawah Jabodetabek. Udah ada, kalau yang ke scan di saya ini ya lumayan, ada 71 channel. Tapi ada yang gratis, ada yang dolar.
dolar. Jadi harus menggunakan set-top box bawaan Next Media. Itu saja. Terima kasih buat kebersamaannya. Kita sudah mencoba scan di TV-TV2 untuk wilayah Jabodetabek menggunakan preset City Media. Preset City Media. Selamat bercoba kembali lain waktu.